Halo semuanya, balik lagi di Komi Koko Gaming ya teman-teman. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, so di video kali ini seperti biasa teman-teman, kita akan memainkan karakter yang lucu unyuk teman-teman. Nih kalau teman-teman mau lihat nih di sini. Nah, dan namanya Ember teman-teman. Ya, berarti kita akan bermain game The Last Campfire teman-teman. Ya, saya mungkin bacanya agak pelan-pelan karena takut nanti salah nyebut teman-teman. Ya, kita akan bermain The Last Campfire teman-teman. Ya, oke. Sebelum kita mulai untuk part yang kelima ya, kalau nggak salah ya. Nah, pada part yang sebelumnya itu, part yang keempat ya teman-teman, itu tuh kita sudah ketemu dengan kura-kura teman-teman. Kura-kura di mana kura-kura itu tuh dia itu ahli masak teman-teman ya. Terus kita disuruh mencari ingredients kayak bahan-bahan teman-teman. Nah, terus akhirnya dia kasih kita kunci. Nah, kasih kita kunci, ternyata di sana itu tuh kita masuk ke satu area lagi dan di sana kita berhasil mendapatkan lotus seed ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikutinya part yang keempat, nanti boleh ya saya kasih linknya di kanan atas ya, kanan atas pojok ya teman-teman ya. Oke, nah sebelum kita mulai, yuk teman-teman boleh ya kasih like-nya dulu teman-teman. Dan terus bagi kalian pertama kali menonton part ini, part yang kelima, dan juga bagi kalian yang belum subscribe, yuk teman-teman boleh ya di subscribe dulu. Dan juga jangan lupa lonceng notifikasinya teman-teman, biar setiap kali channel ini mengupload, teman-teman akan mendapatkan notifikasinya nih teman-teman. Ya. Oke teman-teman, kita kembali ke permainannya ya teman-teman. Let's play. Nah, terakhir itu kita tuh nge-save-nya di dekat The Cook teman-teman, yang kura-kura itu. Tapi pas lagi kita balik lagi ke sini teman-teman. Ya, juga berarti untuk setiap kita menyelesaikan gamenya tuh, walaupun kita misalnya di kura-kura nih teman-teman. Nah, jadi di kura-kura ini kan pasti ada di satu area teman-teman ya. Nah, berarti pas lagi kita udah keluar, dia pasti akan berada di titik awal masuk pertama area itu teman-teman. Jadi nggak langsung ke kura-kura sini ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Nah, seperti kalau yang teman-teman tahu nih di sini, bentar teman-teman. Nah, kita udah dapat lotus seed-nya nih teman-teman. Jadi kita tinggal mungkin nih, ini moga-moga nih ingredients-nya teman-teman ya. Bahan-bahan yang si kura-kura itu mau. Nah, terus untuk forgotten thing ini kita udah dapat 22 dari 42 nih teman-teman. Nah, kalau untuk ini kita masih belum tahu nih ini buat apa. Kalau ini kan pasti teman-teman udah tahu dong The Red Feather ini. Nah, bagi teman-teman yang pengen mengikutinya nanti ya, saya akan kasih linknya juga teman-teman. Nah, kalau Red Feather ini di tempatnya Birdie itu teman-teman, kita dikasih ini gitu. Oke. Okay, kita langsung aja ya. Hello there. Okay. The Orchard. Kita basa-basi dulu ya teman-teman ya. Okay. Okay. The pigs. Nah, di sini nih si kura-kura yang bilang nih, you ever want to feel good about your cookie, feed the piggy. Kalau kamu mau tau makanan kamu enak atau enggak, kasih ke piggy aja teman-teman katanya gitu. Dan juga piggy itu tuh pasti selalu minta lebih teman-teman. Make you feel lovely. Oke. Green fruit. Nah, oke, kita coba lihat dulu. Oke. Mm-hmm.
Oke, bentar ya teman-teman ya. Oke, yuk kita lanjut. Oke. Oke, sekarang kita give lotus seed teman-teman. Oke. Siapa nih teman-teman? Mungkin kayak kasih ke piginya teman-teman. Bentar. Sini dulu teman. Jadi kita buat kita makan lagi. Enggak lah ya. Coba kita kasih ke pigi ya teman-teman ya. Kan tadi kan dia ada kasih clue tuh. Kalau kamu mau tahu makanan kamu enak atau enggak, kasih ke pigi teman-teman. Oke, sekarang kita kasih ke pigi ya. Pigi yang mana ya? Yang gede kali ya teman-teman ya maksudnya ya. Oke. Berubah warna lagi dong teman-teman perutnya tuh. Wow, si piginya seneng tuh teman-teman. Oke. Udah gitu dong. Coba deh kita balik ke itu lagi, ke apa? Ke kura-kura itu ya, teman-teman ya. Masa ekspresinya cuma gitu doang, teman-teman? Mrs. kali ya, Mrs. Turtle ya. Ya udah gak apa-apa lah, mau Miss mau Mister, yang penting dia bentuknya, bentukannya kura-kura ya teman-teman ya. Dimakan lagi dong. Ini jangan lewat sini deh. Kasih ke siapa ya kalau gitu ya? Mungkin gak kasih ke yang frog itu teman-teman. Iya, bisa jadi itu teman-teman. Tadi coba kalau gitu. Yes. Bentar teman-teman. Sini dulu ya, penasaran bisa nggak, bisa lewat nggak? Oh bisa, ya ampun, bisa banyak banyak ini terkecoh nih di sini teman-teman. Ternyata bisa dong ke situ, saya kira mesti lewat mana gitu loh. Oke, kita dapat jurnal lagi. Takut ya, takut sama spider, apalagi itunya jaring-jaring laba-labanya tuh teman-teman.
Jadi nggak berani masuk sendiri tadi tuh di letternya itu dia bilang. Nggak berani lone gitu, alone sendirian. Halo, minta lagi dong. Bingung nih kura-kuranya nih. Mungkin gak kita lewat jalan lain deh ya. Sini lagi. Ya, tapi kok kayak gini gimana ya? Waduh, gimana ya teman-teman? Nggak ada jalan lain nih kayaknya ya. Mesti lewat sini dong. Temennya saya penasaran nih. Oke, itu gimana lewatinya tuh? Temu mesti kasih ya. Coba dulu ya teman-teman ya. Penasaran juga sih masa mesti kasih sih ke piginya. Kita lihat sini, terus ada jalur lain nggak ya teman-teman ya? Oh, mungkin lewat sini nih teman-teman. Enggak loh. Wah, kejebak saya di sini. Coba lagi deh teman-teman ya. Coba bentar. Wah, nggak bisa teman-teman. Ah, udahlah. Udah. Coba telusuri dulu, apakah masih ada tempat yang belum kita lewatin? Kita teman-teman coba dulu ngomong sama dia dulu, the ghost. Penasaran tuh sama yang frog itu tuh. Oke, sebelumnya kita ke frog dulu ya teman-teman ya. Iya. Oke.
Bentar ya teman-teman ya, sebelum itu kita coba ke PI dulu, ke PI lagi, ke Frog dulu ya teman-teman ya. Saya penasaran tuh yang The Frog itu tuh. Let's go. Kita kesini dulu teman-teman. Coba. Listen. Di sini frognya tuh emang cuma ngasih ya temen-temennya, dia nggak mau makanannya sama sekali. Ya udah kalau gitu kita berarti kita harus ke area berikutnya nih temen-temen, area selanjutnya. Di sini sudah semua ya. Sudah siap ke area berikutnya? Saya sih siap ya. Oke. Wow, oke. Tempat apa nih? Siapa nih? Oke. Ada petang nih teman-teman. Siapa sih? Siapa ya teman-teman ya karakter itu ya? Kesini dulu ya teman-teman ya, kita selidiki dulu nih ada apa sih di sini. Vlog buat apa ya? Mencurigakan ya teman-teman, buat apa ya ada vlog ya di situ ya? Oke, buat loncat ternyata teman-teman. Biar bisa ke letter berikutnya. Oke.
Okay, udah ya. Udah fix. Kita ke berikutnya, teman-teman. Sekarang kita balik ke atas. Sip, udah. Males nih teman-teman ketemu ini. Kenapa harus berhenti ya teman-temannya? Aneh di burung. Berdikingnya bilang dong, you must stay, lo harus menetap di sini. Jangan melakukan hal-hal yang apa? Harapan bohong, harapan bego katanya gitu. Change, take the key. Kasih kunci kita. Oke. Bagi babi teman-teman, astaga. Spock sadis. Turun lagi, maksudnya naik lagi. Naik mah ke atas ya, turun mah ke bawah. Lah. Oke, mungkin emang udah bukan di sini kali. Jadi kunci itu buat buka itu, teman-teman. Thank you.
Bukan. Oh, buat buka ini, teman-teman capek deh. Iya, pakai ini. Nah, nih, teman-teman. Kamera yang ini ya, yuk kita ikutin. Tuh. Yes, kebuka. Oh my god, gede banget. Bentar. Ini gimana lewatinnya saya? Oke. Sip, kita kesini dulu, habis itu baru kita geser. Biar ada yang bisa ngikutin kita lagi, teman-teman. Terutama si itu tuh burung burung besar itu. Tapi sebelum ke sini kita itu dulu kali teman-teman ya, yang hari yang pertama itu teman-teman, kita masih harus ada satu lagi tuh, kita harus bebasin satu satu orang lagi, satu teman kita teman-teman. Ini apa ya, kita coba dulu ya teman-teman. Jadi ini udah kebuka, berarti nanti kita tinggal masuk. Oke, kita kesini dulu deh teman-teman. Oke. Kirin ember ya, nanti juga bakal butuh bantuan kita kok itu yang tadi, yakin saya. Dan mungkin belum saatnya aja ya teman-teman ya, coba kita kesini. Oke. Itu cuma letter. Bentar, teman-teman, coba kita selidiki dulu. Kita sebelum ke area yang berikutnya, kita coba keliling-keliling dulu teman-teman, cari siapa tahu ada jalan tembus kemana gitu, langsung ke tamat gak mungkin ya teman-teman. Oke. Let's go. Nah, kalau teman-teman lihat nih, bisa lihat kita masih kurang satu nih. Bentar. Mungkin nggak ngomong sama ini. Bapak-bapak pemancing ini, teman-teman. Sebenarnya kita ngobrol dulu ya. I need some help. Oke. Oh, kasih. Oh, jadinya dibetulin nih, teman-teman. Diperbaiki nih. Yes. Oke. Nanti kita
saya agak lupa tuh teman-teman di mana tuh area yang itu. Mungkin nggak sini? Coba dulu deh ya. Bukan sih, bukan sih ini teman-teman. Tunggu, saya sudah menemukan ini. Saya pasti bisa menyelamatkan teman saya satunya lagi. Hah, di sini nih teman-teman. Kita ke tempat gagak itu buang kunci nih. Di sini nih teman-teman. Untung saya masih ingat nih. Hah, coba kita pakai ini. Kaosnya sih udah bisa ya teman-teman ya. Berhasil nggak nih? Oh yes, dapat. Let's go, kita buka. Let's go. Yes. Oke. Sip. Nah, ke sini teman-teman. Selamatkan teman kita nih. Oke. Okay. Sini. Sini. Sip. Yes. Hasil. Yes. Akhirnya ya teman-teman ya, kita berhasil mengumpulkan menyempurnakan area forest ini teman-teman ya. Jadi 7 yang berhasil kita selamatin. Oke, okay, see you in the camp. Bye-bye. Jadi penasaran nih teman-teman.
Sudah 7. Yes, mantap. Kita lihat temennya, saya minum dulu. Let's go. Kita balik ke dungeonnya, dungeon area yang tadi teman-teman. Sini nih teman-teman. Tuh kalau nggak salah di area mana kayak masih ada satu lagi deh. Satu tutorial buat dapetin itu, dapetin apa letter teman-teman. Cuma nggak apa-apa lah, kita lewatin dulu. Saya lupa sih antara yang di forest atau yang di sini yang di piggy. Oke, berarti belum ke sini, belum bisa ke sini, terus di sini. Oh, kan. Kirain ini apa? Terus apa terjebak? Ya nggak bisa tentang situ, kita lanjut ke sini. Ini kenapa sih ya? Menghindar ya. Kita kesini dulu ya teman-teman ya. Susah nih teman-teman, nggak bisa ini, nggak bisa kita putar sini ininya. Sini.
Kita kesin dulu ya teman-teman ya. Nah, bentar nih apa nih? Si penyu. Cuma setiap kali saya deketin langsung masuk gitu teman-teman. Gak nggak apa-apa biarin. Iya move on lah, ngapain ditunggu? Gak mau dibantu ya udah. Buat apa? Oke. Oke, manfaatin ini paket itu teman-teman yang ada ikannya. Kita disuruh ngejebak ini apa crab teman-teman. Pas mikir lagi dong teman-teman, capek sih. Ya sama aja dong. Sini dia ambil kiri, terus nanti ke atas, sini ke kanan, terus nanti ini ke bawah, ini ke bawah, terus ini ke samping, oke, terus ini ke sini, oh siap siap siap, oke. Gacil, ketangkep kamu. Jadi tips yang di yang ini, yang untuk menjebak crab, kita harus tahu tuh teman-teman arah-arahnya dia. Jadi kasih makanannya pun harus berada di depannya dia teman-teman. Kalau misalnya depan dia itu kita malah kasih ke kiri ke kanan, dia nggak bakal respon sama sekali ya teman-teman ya. Oke. Siap, siap, siap. Ngomong lagi dong. Ya. Sip. Oke. Okay. Berarti
berarti ini buat motong yang itu teman-teman yang tali yang ada ininya, ada apanya? Ada kayak jembatannya gitu teman-teman. Oh, ini kamu mau dibantu dulu deh, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oh my god, kepala piginya tuh teman-teman. Oke, sudah kita kesini. Kesini dulu ya teman-teman ya. Aja ya teman-teman ini. Ini biar kita nggak usah muter-muter jauh lagi. Oh my god, tinggi banget. Mau kemana ya teman-teman? Bisa lewat dong. Astaga. Oh, bug nih teman-teman. Iya, nggak bisa kemana-mana kita. Wah, bug nih. Bug nih teman-teman. Ya, kita nggak bisa kemana-mana. Ya, sudah lah ya. Kita ke depan. Kita quit dulu. Yes. Bug ya teman-teman tadi tuh. Tadi saya bisa masuk situ tapi nggak bisa keluar sama sekali. Lama juga. Oke. Paksa ya teman-teman ya, kalau udah kayak gitu kita harus quit dulu, abis itu masuk, baru masuk lagi. Tapi nggak jauh lah dari situ mah. Oke, kita lihat teman-teman ya. Oke, okay. Dari situ sudah kita ke sini seperti ya, seperti biasa teman-teman ke sini dulu, terus kita ke sini. Tapi kok sini udah nggak ada apa-apa, jangan nanti terjebak lagi teman-teman, males banget. Bentar, hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai terjebak lagi nih, konyol nih kalau terjebak lagi. Sebel, sebel. Oke, kita ke sini. Astaga, pikirnya. Iya, bukan cuma kamu, saya juga penasaran. Ember itu ada apa sih di mulutnya? Sini dulu. Berarti emang ada itu apa? Dibilang ada rahasia ininya, pakai alat musik ini, teman-teman. Oke, ada satu lagi. Bentar ya teman-teman ya. Oke,
Sudah. Let's go. Kita ke hati-hati ya teman-teman ya, nanti ini lagi nyangkut lagi teman-teman. Ya teman-teman, coba dulu aja ya. Itu tadi saya ambil dulu itunya, bolak balik kayak gini teman-teman. Kita ke atas dulu ya teman-teman ya, buat ambilin itu paper atau message. Semua sih teman-teman ininya. Coba kita kesini aja. Oke. Siap-siap, saya bantu pasti santai ya. Dari sini kita pompa. Oke. Oh, iya, harus kita putar teman-teman. Hop, Sip. Lagi ke sini. Oh, berarti kita harus pompa lagi nih, teman-teman.
sudah. Iyalah, dekat ember. Siapa dulu ya ember ya? Oke. 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 Sip, buka, oke, kita ambil dulu pipa ini. Oke, kemudian kita pasang ke sini. Lumayan ya teman-teman, yang lumayan seru nih. Kita harus apa, harus pakai otak kita buat mikir. Sesuatu nih kayaknya nih, mencurigakan nih teman-teman. Let's go, coba kita tarik. Apakah itu? Oh, oke. Okay. Dapat letter lagi teman-teman. Oke. Ya, santai aja. Semua berjalan sempurna. Nah, oh, udah. Ya ampun, warnanya aduh, menjijikan ya teman-teman. Kok kayak warna muntahan gitu sih, warna hijau, warna apa? Warna-warna gitu, kayak warna apa? God gitu. Oke. Oke, kita lewatin, kita aktifkan. Oke. Kita balik nih teman-teman. Di sini udah nggak ada apa-apa lagi ya teman-teman ya. Oke. Sip. Oke. Temen, tadi di sini ada apaan?
Kayak bisa buat dipijak deh teman-teman. Pintar dulu ya teman-teman ya. Enjoy banget sih si Ember naik prosotan gitu teman-teman. Oke, bentar teman-teman ya. Sabar, kita kesini dulu. Oke. Di situ kayak udah gak ada apa-apa lagi. Bentar teman-teman, coba saya selidiki dulu ya. Harusnya sih udah gak ada apa-apa ya. Bentar ya teman-teman ya, sini dulu. Oh oke, ini mah udah ya. Nah, nggak males kode ya udah teman-teman, nggak usah diulang-ulang. Berarti emang mesti ke situ teman-teman. Yes, bentar nih apa nih? Oke, sip. Jangan dong. Bentar. Kita ngomong dulu di sini. Oke. Oh ini mah tadi. Oke. Gimana sudah? Oke. Oke, teman-teman. Kita sudah dulu ya bermain game The Last Campfire ya, teman-teman, untuk part yang kelima ya. Itu. Di mana untuk part yang kelima ini kita sudah sampai ke naik perahu nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, tuh kita naik perahu, kita nggak tahu nih kita tujuannya kemana abis ini. Pokoknya abis yang kita udah kasih, kita udah apa dapat makanan dari itu, kita kan kasih ke Piggy. Setelah itu kita itu nggak tahu, itu mungkin cuma gimmick kali ya teman-teman ya. Terus abis itu kita ke area baru itu teman-teman, yang dari apa dari camp itu teman-teman. Abis itu ghostnya bukain area itu ke kita teman-teman. Terus abis dari situ kita jalan-jalan, kita ke area baru nih teman-teman yang ini gitu. Dan kita terakhir nih kita bisa naikin woodnya nih teman-teman. Nah teman-teman pasti kan penasaran ya, wood ini ke arah mana sih. Nah nanti kita akan bikin part yang berikutnya teman-teman. Kita nanti akan di part yang berikutnya nanti kita akan naik bootnya nih teman-teman, ke arah mana nih bootnya ya gitu. Oke teman-teman, makanya teman-teman harus mengikuti The Last Campfire nih teman-teman, selalu mengikuti ya teman-teman ya. Terus juga seperti bentar dan juga terima kasih yang sudah menemani sampai di sini ya teman-teman. Dan juga jangan lupa kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Oke teman-teman, seperti biasa, play original, stop heresy, and always positive thinking. See you teman-teman, ciao! Wah, makin seru nih teman-teman. Soalnya abis ini kita akan naik boot. Oke, bye-bye teman-teman. See you in the next part.